Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الصادق رحمه الله الحديث 72 حديث yang ke-72 ذمّ الكبر kesombongan yang tercela. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam لا يدخل الجنة tidak akan masuk surga untuk yang pertama kali man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya masih memiliki kesombongan seberat biji sawi atau seberat darah. Faqala rajul, maka ada seorang laki-laki berkata inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbu hasana wa na'lu hasana. Rasulullah bagaimana dengan seorang yang menginginkan pakaiannya baik, sandalnya baik, apakah ini termasuk bentuk kesombongan? Faqal, maka Rasulullah bersabda inna Allah jamil yuhibbul jamal al kibru batarul haq wa ghamtun nas, sesungguhnya Allah maha indah mencintai keindahan. Yang dimaksud kesombongan ialah menolak al-haq dan meremehkan orang lain. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, barakallahu fikum. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yadkhulul jannah, tidak masuk surga
Di sini maksudnya ada dua kemungkinan. Yang pertama ialah tidak masuk surga secara langsung, tetapi harus diazab terlebih dahulu untuk menuntaskan dosa-dosanya yang berupa kesombongan tadi. Yang kedua, memang tidak masuk surga untuk selamanya. Langsung masuk neraka, tidak pakai masuk surga untuk selamanya. Kemungkinan yang pertama tadi, tidak bisa langsung masuk surga, tetapi harus diazab terlebih dahulu di neraka untuk menebus dosa-dosanya. Hal ini terjadi kepada orang yang melakukan ba'dul kibri, sebagian kesombongan. Yani kaum muslimin. Nah, yang melakukan sebagian kesombongan. Meremehkan orang, ya. Atau tidak mau menerima nasihat yang benar, yang memang terkait dengan dirinya, ya. Tapi kalau terkait dengan orang lain, ya dia menerima. Nah, maka orang semacam ini terancam laidhul jannah, dalam arti tidak bisa langsung masuk surga, tetapi harus diadab terlebih dahulu di neraka untuk menyelesaikan dosa-dosanya. Awal musta'an. Kemungkinan yang kedua, ini terjadi kepada orang yang melakukan kulul kibri, kesombongan secara totalitas, secara keseluruhan, yang tidak sekedar meremehkan orang lain, tapi juga menolak al-haq mutlak, secara mutlak. Mereka ini adalah orang kafir yang tentunya kekal di neraka untuk selama-lamanya. La yadkhulul jannah. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga ada faedah yang lain tentang macam-macam al-qibar. Macam-macam kesombongan. Waliyadzubillah, jangan sampai kita melakukannya. Yang pertama ialah al-qibru alal haq. Sombong di hadapan al-haq, kebenaran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, batarul haq, menentang al-haq. Ini kadang-kala menentang al-haq secara totalitas tadi, yang kemudian pelakunya dihukumi apa ini? Kafir. Tidak masuk surga selamanya. Abada. Kemungkinan yang kedua, dia menentang sebagian al-haq, sehingga dia masih belum dikatakan kafir, masih muslim, tapi memiliki dosa kesombongan al-haq ketika berhadapan dengan al-haq.
maka orang ini harus diadab di neraka dan tidak bisa langsung masuk surga. Kalau mati belum tobat. Kemudian kesombongan berikutnya ialah al-kibru alal khalqi. Kesombongan di hadapan makhluk dalam bentuk ghamtun nas, meremehkan orang lain, melecehkan orang lain, menghina orang lain, menginjak-injak martabat orang lain. Naam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Bihasbi imri'in minasy-syarr." Cukuplah seorang itu dikatakan melakukan tindakan kejahatan. Ayahkira akhahul muslim. Dengan menghina, meremehkan, melecehkan saudaranya yang muslim. Jadi menghina, melecehkan, meremehkan, merendahkan martabat muslim yang lain, termasuk dalam bab al-kibar, termasuk bentuk apa ini? Kesombongan alal khalqi di hadapan manusia. Jadi itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Bukan berarti sombong itu kalau memenuhi dua kriteria. Di samping menolak al-haq, juga meremehkan manusia. Kalau hilang salah satunya, tidak disebut kesombongan. La, bukan itu pemahamannya. Tapi cukup dengan melakukan salah satunya, orang itu telah melakukan salah satu dari dua jenis kesombongan. Sekalipun dia tidak meremehkan orang lain, tidak melecehkan orang lain, tapi dia menolak al-haq yang disampaikan kepadanya, maka dia telah melakukan salah satu bentuk apa ini? Kesombongan. Termasuk kalau dia menerima al-haq, tidak menentangnya, tapi dia suka meremehkan orang lain, melecehkan orang lain, merendahkan martabat orang lain, dia juga telah melakukan jenis kesombongan yang lain. Allahul musta'an. Kemudian dalam hadis ini, Rabbitina azakumullah, ada faedah bahwa kesombongan itu diukur dengan syariat, tidak diukur dengan perasaan manusia. Menurut perasaan manusia, ada orang yang bajunya bagus, pakai sandal bagus, ya, nah, pakai sepeda motor bagus, ya, nah, langsung dibilang sombong sekali dia, ya kan? Nah, dengan mudahnya dia langsung mengatakan sombong. Ternyata kebiasaan ini sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga ditanyakan oleh seseorang kepada beliau, "Inna rajul yuhibbu an yakuna thawbu hasana wa na'lu hasana." Rasulullah, bagaimana dengan orang yang suka pakai baju bagus, suka pakai sandal bagus, apakah juga dikatakan sombong? Ternyata Rasulullah tidak mengatakannya itu sebagai kesombongan. Nah, dengan catatan tidak ada unsur menentang al-haq, tidak ada unsur meremehkan dan melecehkan apa ini? Orang lain. Semata-mata ingin tampil indah, bersih dan rapi. Barakallahu'alaikum. Jadi jangan sembarangan kita berkata kepada teman kita, ya, ganti kacamata, misalkan, oh, kamu sombong sekali kacamatanya, ya. Nah, ganti sepatu, ganti jam tangan, ya, ganti baju, langsung bilang sombong banget, ya. Ya, nah, apapun. Ketika ditawari,
nasi bungkus. Dia bilang, saya enggak biasa makan ini, ya. Saya biasa ya makan nasi putih, ya. Sombong sekali, oh ya. Nah, enggak mau nasi bungkus ya. Nah, nasi putih biasa dengan piring. Nah, ya. Nah. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan pernyataan sombong, karena hal itu sangat fatal akibatnya menurut syariat, ya. Dan itu menunjukkan banyak sekali kaum muslimin yang masih belum paham tentang hakikat al-kibr. Hakikat apa ini? Kesombongan. Sesuatu yang bukan termasuk kesombongan dibilang sombong. Tetapi sesuatu yang termasuk kesombongan, mereka bilang enggak masalah. Ya, ketika mereka diajak untuk berbuat yang baik, malah ngecek, ah kami itu sok suci. Itulah yang harus dikatakan sombong. Nah, tapi ketika ada orang yang menggunakan imamah, pakai jubah, kamu sombong sekali. Soalim. Nah, dia menghukumi orang yang tidak sombong dengan sombong. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang sombong, enggak mau dikatakan apa ini? Kesombongan. Itu karena tidak memahami hakikat apa ini? Al-Qibar. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Jamil. Yang artinya Maha Indah. Maha Indah zatnya, Maha Indah sifatnya, Maha Indah perbuatannya, dan Maha Indah segala jenis kebijaksanaannya, dan Maha Indah seluruh ciptaannya. Nah, Allah itu jamil fi dzatihi, indah zatnya. Jamil fi sifatihi wa asma'ih, indah sifat-sifat dan nama-namanya. Jamil fi af'alihi wa ahkamihi, indah perbuatan Allah dan indah pula hukum-hukum Allah. Jamil fi khalqi makhluqati, termasuk juga indah dalam menciptakan makhluknya. Bikin gunung indah sekali, bikin langit ia juga indah, ya. Na'am barakallahu. Nah, dan dalam hadis ini termasuk dalil disyariatkan kepada setiap muslim untuk senantiasa berpenampilan al-jamal fi dhahir wal batin. Penampilan indah zahir dan batin. Zahir fisiknya, pakaiannya, nah, perawatan tubuhnya, kebersihannya. Batin indah pula kepribadiannya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Indah, menyukai keindahan. Jadi tubuhnya harus bersih, bajunya bersih, tempat tinggalnya bersih. Naam. Kadzalika. Gak harus bagus, gak harus mahal, ya, bersih, rapi. Hatinya bersih, kepribadiannya juga bersih. Naam. Taibar kofiku. Ini lebih tepat dijadikan sebagai dalil. Kebersihan itu termasuk bagian daripada agama. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Kalau an-nadhafatu minal iman itu. Nah, itu bukan Quran, bukan hadis. Ya, nah. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk keimanan yang biasa dipakai di jalan-jalan. Ya, nah. Itu pepatah. Kata hikmah. Ya, maknanya benar. Ya. Karena perbuatan kebersihan termasuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang dicintai Allah termasuk bagian daripada cabang-cabang keimanan, ya. Nah.
Ini saja enggak, bukan dalil. Wallahu ta'ala bissawab. Selanjutnya, qala rahimahullah. Al-hadithu thalith wa sab'un. Hadith yang ke-73. Al-qana'ah. Menjelaskan tentang sifat qana'ah. Apa itu al-qana'ah? Yang dimaksud dengan qana'ah ialah al-iqtisad fil ma'isyah. Sederhana dalam menjalani hidup ini. Wa'adamul hirsi wat-tam'i. Tidak rakus dan tidak serakah dalam perkara dunia. Wa syukru bi ni'amillahi ta'ala, dan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Itulah qana'ah. Sederhana dalam menjalani hidup ini. Naam. Kemudian tidak rakus dan tidak serakah terhadap harta. Dan dia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Sedikit atau banyak diterima. Tidak berkeluh kesah. Itulah qana'ah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang telah masuk Islam. Wa ruziqa kafafa. Kemudian diberi rezeki oleh Allah secara cukup. Wa qanna'ahu wa bima atahu. Dan Allah memberi dia sifat qana'ah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, ikhwanu fillah a'azzakumullah, bahwasanya seorang yang beruntung fid dunia wal akhirah. Yang fid dunia wal akhirah ini ya. Nah, adalah orang yang memiliki tiga ciri sebagai berikut. Yang pertama ialah dia Muslim ala sunnah. Qad aflaha man aslama. Allah memberi dia petunjuk sehingga dia beragama Islam dan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa rizqa kafafa. Ghani. Dia itu kaya. Diberi kecukupan rezeki. Yang halal tentunya. Dan yang ketiga, wa qanna'ahu wa bima ata. Allah memberi dia sifat qana'ah atas pemberian nikmat
dari Allah. Mereka yang memiliki tiga ciri ini dianggap sebagai orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Tapi kalau ada yang ketinggalan salah satunya, maka keberuntungannya berkurang. Ya, contohnya dia itu di atas sunnah, Muslim di atas sunnah, tapi fakir, serba kekurangan. Sekalipun dia qanaah, nah, orang ini sekalipun di akhirat termasuk orang yang beruntung, tapi di dunia dia termasuk memiliki perasaan yang tidak enak, juga memiliki keterbatasan, ya pokoknya hidupnya kurang enak lah, begitu. Masalahnya dia serba kekurangan, belarat begitu ya, nah, kurang beruntung di dunia. Tapi gak masalah, yang penting beruntung di akhirat nanti. Cuma kalau yang tadi, na'am, sudah di atas sunnah, qona'ah, rezekinya cukup. Na'am. Ini orang yang betul-betul lebih apa ini? Beruntung di dunia wal akhirat. Kadalika. Tapi kalau sudah hilang, yang ini sama yang itu, bahaya ya. Muslim, tetapi miskin, nah, tidak qanaah, lah ini, ya sudah. Keberuntungannya berkurang lagi. Termasuk, dia itu kafir, miskin, yo enggak qanaah. Nah, ini tambah merugi fi dunya wal akhirah. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti pelecehan terhadap orang miskin, bukan. Tetapi orang kaya yang qanaah, yang di atas sunnah, yang menunaikan hak-hak hartanya, itu memang termasuk orang yang beruntung. Memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Ya. Nah, orang kaya bisa naik haji, bisa sedekah, bisa zakat, bisa infak, ya. Bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Kalau orang kayanya tadi bersyukur, qanaah, na'am. Tapi orang semacam itu sangat jarang sekali ditemukan saat-saat semacam ini, ya. Nah, masih ada cuma lebih banyak yang tidak demikian. Kalau kaya itu lupa kalau sedang hidup di daratan, ya. Nah, pikirannya itu melayang di dunia antariksa sana, ya. Nah, tak tahu ya di alam lain. Karena terbuai, terlena dengan kenikmatan dunia, ya. Barakalakum. Nanti makan itu terasa makan awan, nah, nggak makan nasi ya, nang awal mustahil. Kadalik. Selanjutnya dijelaskan oleh Imam Abu Hazim rahimahullah, thalathun man kunna fihi kamul aqlu. Ada tiga sifat bila dimiliki oleh seseorang maka dianggap sempurna akalnya. Tapi kalau salah satunya tidak dimiliki, kurang akalnya. Ya, bukan berarti gila, cuma akalnya kurang panjang. Nah, kurang jauh, ya. Nah, kurang sempurna. Yang pertama, man arafa nafsahu. Orang yang mengenal dirinya.
tahu diri. Nah, istilahnya ya. Tahu diri ini siapa dia? Dia itu manusia. Naam. Sehingga tidak sombong. Dia tahu diri. Dia itu hamba Allah. Sehingga harus beribadah kepada Allah. Itu namanya man'arafa nafsa. Dia tahu diri, ya. Mengenal dirinya. Tahu siapa dirinya. Naam. Wa hafidha lisanah. Yang kedua ialah menjaga lisan. Menjaga lisan. Wa qana'a bima razaqahu wa azza wa jal. Dan yang ketiga, dia punya sifat qana'ah atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kalau tiga-tiganya dimiliki, kamu laklu. Akalnya dianggap sempurna. Tapi kalau salah satunya tidak dimiliki, berarti kurang sempurna akalnya. Nah. Dari penjelasan-penjelasan ini tadi, ikhwan abidin a'azakumullah, dapatlah kita simpulkan bahwasanya qanaah ini terkait dengan masalah apa ini? Rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu rakus, tamak dengan harta benda, menghilangkan keqanaahannya. Tidak pandai mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepadanya, suka mengeluh dengan rezeki yang diberikan kepadanya, menghilangkan apa ini? Atau mengurangi apa ini? Qanaahnya. Nah. Hidupnya berlebih-lebihan, bermegah-megahan, berfoya-foya, membuang-buang harta. Ini juga bukan orang yang qanaah. Jadi inti qanaah itu terkait dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Beruntung orang yang memiliki sifat apa ini? Qanaah. Oleh sebab itulah sebagian ahli hikmah, para ulama yang biasa memberi nasihat, ahli hikmah mengatakan, anta ahul izzi, engkau adalah saudara kemuliaan. Ma takhafta bil qanaah. Selama engkau menyelimuti dirimu dengan sifat qanaah. Artinya engkau akan menjadi orang yang mulia fi dunya wal akhirah. Selama engkau mempertahankan sifat qanaah. Anta ahul izzi ma takhafta bil qanaah. Qala rahimallah al-hadithu rabi wa sab'un. Hadis yang ke-74. Wasiatun balighah. Wasiat yang cukup mendalam. Balighah yang mendalam. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ialah memberi wasiat, memberi nasihat, ya. Dan banyak sekali wasiat-wasiat beliau yang baligh, yang memiliki makna yang dalam sehingga bisa menembus hati orang yang paling dalam. Namanya baligh. Ya, balagh itu kan sampai, kalau baligh ya, yang sudah sampai ke hati naam yang paling dalam. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qol. Dari Abu Ayyub Al-Ansari semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata,
Syaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal, datanglah seorang laki-laki menemui nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, idni wa aujiz. Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat, tapi yang ringkas saja. Jangan panjang-panjang. Ini merupakan dalil. Kalau kasih nasihat sama orang, gitu ya, ringkas saja. Ya, jangan lari ke sana kemari, kasih nasihat 10 jam. Nanti orangnya itu jadinya enggak anget lagi nasihatnya. Dia, nah, kabur nasihatnya. Enggak tahu kesimpulannya apa tadi nasihatnya, ya. Nah, wa'aujis katanya. Yang ringkas saja nasihatnya Rasul. Faqala, maka Rasulullah bersabda, idza qumta fi salatika, jika engkau melaksanakan salat, fasholli salata muwaddi, maka salatlah kamu seperti salat orang yang akan terpisah dari dunia. Wala takallam, atau wala tukallim juga boleh. Wala tukallim bikalamin ta'tadiru minhu ghada, jangan sekali-kali engkau berkata yang menyebabkan perkataanmu nanti menjadi sesuatu yang menghambatmu besok dari kiamat. Wa ajmi'il iyasa mimma fi aydin nas, dan janganlah kamu berputus asa dari apa yang di tangan manusia. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini hasan. Disahihkan oleh Adz-Dzahabi dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Mashahihah dengan banyak syawahidnya. Sanad hadis ini sebetulnya dhaif karena ada rawi yang bernama Utsman bin Jubair. Imam Adz-Dzahabi mengatakan orang ini majhul. Tapi karena banyak syawahid yang menguatkan hadis ini, naik derajatnya menjadi hasan. Ya, hasan li ghairi. Naam, barakallahu fikum. Dalam hadis ini terdapat wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat berharga dan cukup ringkas. Wasiat yang pertama ialah, idza qumta fi salatika fasholli salatan muwaddi. Kalau salat itu yang bagus seperti salatnya orang yang akan meninggalkan dunia, mau mati, mau dieksekusi besok. Salatnya yang bagus, ya. Habis sama mati. Nah, kadzalika. Karena biasanya orang itu kalau sudah tahu matinya itu besok, dia akan melakukan hal-hal yang baik-baik supaya matinya gak mati konyol, supaya matinya gak mati sia-sia. Maka kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita itu ialah orang yang besoknya mati, sudah enggak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki ibadah kita. Sehingga kesempatan itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Namanya salat seperti salatnya orang yang akan mati besok, mau meninggalkan dunia. Dan ini merupakan salah satu cara agar khusyuk salatnya. Lain ya, kalau orang itu masih punya
rasa optimis yang cukup tinggi, hidupnya masih lama, enam. Mungkin pikiran dia sekarang solatnya agak kurang bagus ya. Koreksi lah besok supaya tambah bagus lain kali. Ya enam, ada sehingga ya penampilannya biasa-biasa saja. Tapi kalau dia tahu besok mati, enam, solatnya jelek, ya jelek, enam, enggak bisa diperbaiki lagi. Maka dia pun solatnya diperbagus. Penasihat yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, wala tuqallim bikalamin ta'tadir min ghada. Itu artinya kamu jangan sekali-kali berkata dengan perkataan dosa yang menyebabkan kamu nanti terhambat hisabnya di hari kiamat nanti. Artinya berkatalah yang baik yang memperlancar proses hisabmu nanti dari kiamat. Jangan berkata dengan perkataan yang menyebabkan kamu terhambat proses hisabnya di hari kiamat nanti. Karena banyak ucapan-ucapan dosa yang kamu ucapkan yang harus diseleksi, yang harus diselesaikan masalahnya. Nah, barakallahu fikum. Artinya disuruh untuk apa ini? Menjaga lisan. Disuruh untuk berkata yang baik. Disuruh untuk meninggalkan perkataan yang jelek. Nah, itu masuk bahaya lisan, ya. Nah, lisan ini mungil, ya. Nah, tapi kalau sekali ngomong pedes, lebih pedes daripada cabai. Kadang ngomong asin, lebih asin daripada garam. Kalau omongannya manis, nah, lebih manis daripada gula dan madu. Nah, begitu. Sehingga lisan yang kecil ini tolong dijaga. Kalau memang tidak bisa berkata yang baik, dikunci saja, ya. Nah, tapi kalau perkataannya ialah perkataan yang baik, maka hendaklah diperbanyak ngomongnya, ya. Nah, karena berbanyak ucapan yang baik termasuk bentuk amal soleh. Barakallahu fikum. Nasihat yang ketiga, wa ajmi'il iyasa mimma fi aidin nas. Menurut arti zahir hadis ini, hendaklah engkau berputus asa dari harta-harta yang ada di tangan manusia. Artinya, jangan kamu rakus, jangan kamu serakah dengan harta yang ada di tangan manusia. Nah, jangan menggantungkan hidupmu terhadap manusia. Gantungkanlah hidupmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan mencukupinya. Tapi kalau menggantungkan hidupnya kepada manusia, manusia itu bukan pemberi rezeki, justru dia akan marah. Karena kita selalu bergantung kepadanya. Atau kalau seandainya dia mampu membiayai hidup kita atau ngurus kita, sampai kita ketergantungan sama dia, nah ketahuilah orang itu manusia. Bukan pengatur rezeki, suatu saat dia bangkrut yang menyebabkan engkau tidak dapat subsidi lagi. Maka kaya atau miskin, hendaknya kita mandiri. Hendaknya kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak suka membelas, memohon atau merengek-rengek di depan manusia. Nah, kalau kaya, kita bersyukur. Kalau miskin, ya sabar. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, orang itu akan mendapatkan apa ini? Sifat qanaah tadi. Ya. Baik. Barakallahu fikum.
Qala rahimahullah. Al-hadithul khamis was-sab'un. Hadith yang ke-75. Ya. Min asbabin nasr. Di antara sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kemenangan. An Mus'ab ibni Sa'd. Dari Mus'ab ibni Sa'd. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian diberi kemenangan dan diberi rezeki oleh Allah kecuali dengan sebab adanya orang-orang lemah di antara kalian. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini terdapat faedah. Orang-orang yang kuat ekonominya dan juga kuat fisiknya tidak boleh menghina, merendahkan, menyepelekan orang-orang yang lemah ekonominya dan lemah fisiknya. Baik dalam urusan jihad ataupun urusan yang lainnya. Mengapa tidak boleh? Karena dalam hadis ini cukup jelas. Kalian kuat, kalian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga ada kaitannya dengan orang-orang yang lemah tadi. Kok bisa demikian? Ya bisa saja. Nah. Kemenangan dalam jihad fisabilillah. Nah, di samping adanya dana yang kuat, pasukan yang kuat, juga ada sebab yang lain, yakni doa kaum muslimin yang lemah fisiknya, lemah ekonominya, tak berdaya, yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mendatangkan kemenangan itu. Berarti tidak semata-mata kekuatan ekonomi, kekuatan apa ini, fisik, tapi juga doa dan tawakal orang-orang yang lemah. Tapi jangan dipahami Islam menganjurkan memperbanyak orang-orang yang lemah supaya dapat kemenangan. Jadi memiskinkan umat, naam, melemahkan fisiknya umat, naam, biar cepat menangnya. Oh, dengan demikian maksudnya, karena adanya orang yang lemah ekonomi dan lemah fisiknya yang bertawakal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membantu kalian wahai orang-orang yang kuat ekonominya, kuat fisiknya, dalam mencapai kemenangan dalam jihad atau yang lainnya. Ya, antar kofiku. Kemudian di antara yang bisa kita pahami dari hadis itu ialah orang itu kaya, dibikin kaya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada orang miskin, supaya orang kaya tadi itu menyantuni orang miskin. Seandainya tidak ada orang miskin, Allah tidak menciptakan orang kaya. Nah, begitu. Allah menciptakan orang kaya itu diantaranya karena ada yang miskin.
supaya yang kaya itu menyantuni orang miskin, hartanya juga dizakatin kepada orang yang miskin. Hakada. Nah, barakofikum. Akan tetapi dalam syariat muslim yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah. Lemah. Al-mu'min al-qawiyu ahabbu ilallah. Naam. Al-mu'min al-qawiy khairan wa ahabbu ilallah min al-mu'min al-da'if. Atau kama qala Rasulullah SAW. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dalam segala hal. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tidak bertentangan antara itu sama yang ini, ya. Nah, artinya kalau ada yang lemah di antara kita, jangan diremehkan, dimanfaatkan. Ya, banyak-banyak berdoa, ya. Nah, karena kalian dalam kondisi lemah, ya. Doanya itu lebih mustajab. Nah, barakallahu fikum. Kadzalika. Ini beberapa faedah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Hadis yang ke-76 dan seterusnya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.